Film seram Rumah ya, yang dilakonkan oleh artis kita Era Fazira, Putri Balkis dan Majan. Begitu juga dengan barisan-barisan artis-artis supporting dan juga artis-artis yang mencipta nama. Jadi saya nak tanya kepada petani, adakah semua dah bersedia? Ya. Tak kuat, tak kuat. Kuat ni, dah bersedia atau belum anda semua? Ya. Saya nak dengar sekali lagi, paling kuat. Adakah kita semua sudah bersedia? Okey. Ya, bagus. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan ketibaan yang bahagia Yang Berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid, pengerusi FINAS. Alhamdulillah kita bersama kita pada hari ya. Bersama kita pada hari ini memberikan sokongan kepada tangan perdana filem Rumah. Jadi kita semua sudah bersedia. Kita nantikan lampu dipadam dan sama-sama tumpukan setiap minit, setiap saat yang berlaku keseraman yang akan ingin mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Mojo Project Sdn Bhd kerana telah menjemput saya ke sesi majlis tayangan filem berjudul Rumah pada hari ini. Filem bergenre seram arahan K, saya difahamkan arwah. Terbitan Mojo Projek Sdn Bhd ini pasti memberikan kelainan yang luar biasa dengan memaparkan para pelakon-pelakon hebat tanah air yang sudah pastinya saya jumpa tadi, Era Fazira. Ada lagi Era Fazira? Putri Balkis, Mak Jah, Sofia Sahira, Aswad Naslin, Shirim, Ricky Ricardo, Iswadi, Muhammad Afifi, Gushin Lai, Masarum dan Mel Adnan. Panjang senarai namanya. Saya difahamkan filem Rumah akan mula ditayangkan di pawagam tanah air pada 24 Februari ini, yang juga memaparkan ramai bakat baru untuk menyampaikan jalan cerita tentang seorang ibu tunggal yang cuba memberikan kesenangan dan keselamatan untuk anak perempuannya. Kita baru saja menonton filem tersebut. Alhamdulillah, syabas saya ucapkan. Saya pasti karya ini akan mendapat sambutan hangat penonton di luar sana, diikuti dengan lebih banyak lagi karya-karya tempatan yang akan mula ditayangkan di pawagam dalam masa terdekat ini, yang mana kita baru saja melepasi pandemik, yang mana kita telah pun berkurung selama 2 tahun, dan kita mengharapkan agar pandemik ini terus terkawal dan kita akan dapat memulakan kehidupan kita seperti biasa. Sekalipun negara berdepan dengan ancaman COVID-19, FINAS sentiasa memberi sokongan dan galakan kepada produksi tempatan untuk terus berkarya dan menghasilkan lebih banyak generasi-generasi pelapis, terutamanya golongan muda, untuk terus mencebur bidang industri kreatif. FINAS juga akan sentiasa komited dalam memastikan kelangsungan dan kelestarian para penggiat industri kreatif negara dalam mendepani impak pandemik COVID-19. Pelbagai inisiatif juga telah dilancarkan bagi membantu industri kreatif seperti pakej rancangan industri kreatif Malaysia, PRISMA, Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif Pelaksana, Pemulih serta Pembangunan Modal Insan menerusi penganjuran bengkel-bengkel yang dibimbing oleh tenaga mahir industri menerusi program outreach dana dan program community finance. Tahun ini 2022, sekiranya tiada lagi halangan pandemik, FINAS akan mengusahakan langkah-langkah memartabatkan perfilman negara ke persada dunia, yang secara langsung juga dapat mengharumkan
nama negara dan menyumbang kepada peningkatan ekonomi. Selain membawa filem-filem tempatan ke festival filem antarabangsa selaras dengan rangka Road to Oscar, kami juga akan mencari ruang pemasaran filem-filem tempatan melalui kerjasama antara negara. Setakat ini, kita telah menandatangan kerjasama dengan Kerajaan Australia dan dalam proses menjalin kerjasama dengan China, Kanada, Indonesia dan Filipina. Saya menyeru penerbit-penerbit filem tempatan supaya menghasilkan filem-filem berkualiti sebagai persediaan diangkat ke pesada dunia, insyaAllah. Dalam masa yang sama juga, kita juga mempunyai insentif FIMI, iaitu satu insentif yang mana kita akan memberi insentif, diskaun kepada penerbit-penerbit dari luar negara yang datang untuk membuat penggambaran di negara kita. Tujuannya adalah untuk kita menggalakkan supaya aliran keuangan daripada negara luar masuk ke negara kita. Dan dengan cara itu kita akan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Dan saya berharap penerbit-penerbit juga akan berusaha untuk mengajak kawan-kawan mereka di luar sana untuk menjalankan penggambaran di negara kita, yang mana ianya akan memanfaatkan kru tempatan dan juga pelakon tempatan. Kita masih ada dana sebanyak 150 juta yang kita peruntukkan untuk program FIMI ini, yang mana mana-mana syarikat yang membelanjakan kewangan di negara kita, kita akan bagi insentif sebanyak 30%. Dan bajet 150 juta itu kita akan gunakan untuk membiayai program-program insentif FIMI ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih dan penghargaan juga tidak lupakan pada pihak kerajaan yang telah membenarkan semula pembukaan pawagam pada ketika kita masih lagi bertarung dengan COVID-19. Dengan pembukaan semula pawagam ini, sekurang-kurangnya industri kreatif ini dapat bernafas kembali dengan menayangkan karya-karya kreatif yang mungkin sudah lama disimpan sewaktu kita melalui fasa perintah kawalan pergerakan PKP. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengingatkan juga supaya semua penonton mematuhi segala SOP yang telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan bagi mengelakkan penyebaran COVID-19 lebih berleluasa. Sekali lagi, syabas diucapkan kepada Mojo Projek Senian Berhad, pengarah, pelakon dan kru-kru produksi yang terlibat dalam menjayakan dan menerbitkan karya ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran tayangan filem Rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bersama Tuan Zakaria. Minta tunggu sekejap, kita ada sedikit cendera hati. Dia jem- saya ingatlah ni, Kak Siti. Siapa tu Kak Siti? Jadi ini adalah senarai panel-panel kita, ya Noah? Ya, inilah senarai panel-panel kita pada hari ini. Dan kita bercakap sedikit mengenai filem Rumah. Ya, filem Rumah yang sedikit kita saksikan tadi adalah satu filem bergenre seram yang dibintangi oleh Era Fazira, Putri Balkis, Mak Jah dan antara lainnya juga Cik Mas Hanum dan juga Cik Sofia Syahira yang juga merupakan pelakon membantu bagi filem ini. Pada hari ini kita akan mengadakan sidang media bersempena dengan perancaran filem ini yang akan ditayangkan di seluruh negara pada 24 Februari 2022. Jadi kita buka pentas untuk pertanyaan daripada rakan kami dari Pesan. Jadi kita buka untuk soalan pertama. Siapa? Saya. Ah, ada di depan ni. Okey. Hai, saya Wafa dari Ketaran. Pertama sekali tanya untuk filem Rumah. Saya ada dua soalan, memang untuk pihak produksi.
Pertama, mungkin boleh share kepada kami bila filem Rumah ini dirakamkan ataupun syuting dia bila. Yang kedua, kalau kita tengok sepanjang cerita Rumah ni, ada sedikit kelemahan. Bukan sedikit lah, mungkin banyak. Terutama dari aspek visual dan juga teknikal. Apa sebenarnya kekangan yang dihadapi oleh pihak produksi? Bajet ke ataupun masa ke? Terima kasih. Okey, soalan ditujukan kepada siapa antara panel kita? Okey, Mr. RK kita. Ya, hai. Izinkan cakap dalam bahasa Inggeris. Actually, di production ni kita siap, I think dalam tahun 2020. Sepatutnya keluar pada March 2020. Kekangan dia saya rasa maybe because it's the first movie that we are doing. Dan juga sudah 2 tahun kan, then the director pun meninggal dalam bulan Januari 2020. Jadi we had a few issues lah with the production. I think we did our best. I think the music came out very well, and I think the acting of Era and Balkis was really very good. And hopefully the movie does okay. Maybe Mel want to say something on your side, assistant director. Actually, bagi saya, ni karya terakhir kita punya Mr. K kita. Selama saya kenal dengan dia, bekerjasama dengan dia, bagi saya ini adalah yang terbaik yang Mr. K hasilkan sebelum dia meninggal dunia. Itu adalah penghargaan bagi dia. Okay, terima kasih. Shooting dia tu bila? Seperti Mr. RK cakap tadi, tahun 2020. Shooting dah siap 2020? Ya, shooting kita 2020 juga, awal tahun. Jadi berapa hari ya, kalau awal tahun? Shooting kita ambil masa dalam 2 hingga 3 minggu. Dekat sebulan lah. Kesemula. I think December 2019 started lah. Mungkin buat production ataupun Mel sebagai assistant director kan, dari segi narrative ataupun plot kan, macam mana you bangunkan? I don't know, maybe the reference about filem ni daripada mana? Sebab dia pasal rumah apa semua kan? Oh. Okay, waktu perbincangan saya dengan mendiang Mr. K waktu nak sebelum shoot cerita ni, saya dengan dia dalam proses treatment, dalam proses sinopsis, dan saya bertanya kepada dia dari mana datangnya cerita ni lah. Apa yang saya dapat info daripada Mr. K ini adalah daripada kisah benar yang Mr. K pernah hadapi. Dan untuk makluman Kamal tu pun, apa yang dia beri tahu pada saya, panggilan dia dulu, orang pernah panggil dia Kamal. So cerita ni yang dia beritahu pada saya memang kisah benar yang dilalui. And then pelakon-pelakon yang dia pilih seperti Era Fazira, Puteri Baki, Majah adalah pelakon yang dia dapat ilham melalui dalam mimpi lah. Melalui mimpi di sebalik kisah benar. Itu yang saya dapat info daripada Mr. K lah waktu kita sebelum shoot. Lepas tamat filem ya, filem dah shoot apa semua, post production apa semua, ada penambahan tak atau macam mana? I don't know, but I think dia punya CGI something yang boleh kita question lah, macam agak lama juga kan, I don't know. Dari segi post production ada apa-apa tambah ke tak macam mana filem ni? Untuk kalau dari segi penambahan, mungkin dari segi muzik tu kita cantikkan lagi. And then kalau untuk CGI tu, dia actually tak ada penambahan apa lah. Kita kekalkan apa yang seperti yang kita rancangkan lah. Cuma kita ada potong scene-scene yang contoh seperti scene office yang agak lama, dan kita ambil yang scene-scene yang lebih menonjol, and then ke arah ke peringkat climax lah. So memang 100% pure hasil tangan mendiang, tak ada yang ditukar ataupun atau macam mana?
Tak ada. Itu yang saya dapat info daripada Mr. K. Okay, last seminggu selepas proses dubbing, saya bersama Mr. K tu last lah. And then fully untuk cerita ni, sebelum potong, termasuk sebelum potongan, memang dia sempat tengok. Dan cuma dari segi penambahan muzik, itu saja yang dia tak sempat lah. Tapi kalau yang untuk fully cerita ni, memang dia sempat tengok. Dan dia rasa suatu hasilan yang dia terbaik lah. Cuma saya dapat waktu cuma yang waktu pemikiran filem ni sebelum habis tu, dia pernah cakap lah, dia tiada masa yang lama, dia perlukan rushing benda ni, tiada masa yang lama untuk dia siapkan filem ni. Cuma saya waktu tu saya pelik lah, kenapa dia cakap ni tu, adakah rushing untuk filem ni dia macam mana. Rupanya tak sangka dapat panggilan, apa berita yang dia meninggal dunia. Cabaran dia mungkin waktu tu Mr. K pun dia tak berapa sihat jugalah. Tapi dari segi thinking dia masih kuat lah. Cuma dari segi fizikal dia pun tak boleh banyak berjalan. So saya sebagai penolong pengarah dia, saya banyak dari segi fizikal-fizikal saya banyak cuba membantu sampai baik lah. Tak ada. Apa yang saya kenal Mr. K daripada filem-filem dia sebelum ni, dia bukan soal bajet. Dia cerita dia, dia pun bermula daripada bawah yang saya kenal dia. Dan dia suka memberi peluang kepada pelapis-pelapis baru untuk menunjukkan bakat yang dia ada sebagai. Dan dia juga membuat pernah membuat kelas lakonan. Dan bagi saya ini, saya jumpa director yang seseorang yang berani ketengahkan bakat-bakat baru, dan termasuk penolong pengarah sendiri, dia memberi peluang kepada saya untuk saya cuba membuktikan apa yang saya mampu. Dan juga pelakon-pelakon baru yang lain, bagi saya tengok pelakon-pelakon baru pun nampak improvement, tak adalah macam kayu kan. So bagi saya peluang untuk pelapis, memang kita ada pelakon notai dan kita perlu ada pelapis sebelum nak ke arah pelakon notai. Terima kasih. Untuk Kak Era dengan Akish kan, apa yang membuatkan menerima tawaran untuk filem? Awal-awal untuk Akish, Akish terima tawaran ni sebab Akish memang tak selalu berlakon cerita hantu dan Akish nak try something new. Jadi itu apa yang buat Akish ambil tawaran ni. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Okay, saya menerima tawaran ni kerana saya bersempatlah jumpa dengan Mr. K beberapa kali sebelum setuju. Dan dia menceritakan saya, okay, I plan to do this, it's gonna be like this, 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 this. Okay, lepas tu dia bagi saya skrip. And then dia bercerita dengan saya bahawa, oh, it's gonna be with CGI, blah, 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 blah. So, saya rasa dengan skrip dan dengan penceritaan dia tu, dan saya tanya juga siapakah anak, oh, namanya Puteri Bakis, which saya pernah berlakon sebelum ni. Saya visualkan apa penceritaan dia tu, it's gonna be a very good movie, menarik. So itu sebabnya saya menerima lakonan, tawaran ni. Mungkin soalan untuk apa ni, Tuan Zakaria sebagai pengarah fitnah kan? Tadi you spoke about Road to Oscar
apa semua kan. Bukan tentang filem ni sajalah, macam mana you melihat kita ke arah, you know, industri kreatif atau perfilman yang lagi kreatif, yang lagi berdaya saing, lagi maju apa semua. Mungkin sikitlah daripada Tuan Zakaria. Okay, terima kasih. Sebenarnya road to Oscar ni perjalanan kita masih jauh sebenarnya. Kita menjangkakan perjalanan kita itu mungkin mengambil masa antara 15 hingga 20 tahun. Tahun 2020 adalah merupakan permulaan yang mana kita melancarkan road to Oscar. Dan dalam tempoh tersebut, kita terganggu sedikit dengan COVID, yang mana kita telah pun kehilangan 2 tahun disebabkan oleh COVID. Dan insyaAllah tahun ini, kalau sekiranya kita berjaya melepasi pandemik dan masuk ke endemik, kita akan memulakan semula gerak kerja kita, yang mana gerak kerja yang pertama adalah networking, yang itu yang kita akan lakukan. Dan dalam tempoh 2 tahun semasa COVID, kita telah pun menganjurkan banyak bengkel-bengkel, yang mana sebenarnya bengkel-bengkel ini bertujuan untuk kita mengasah bakat-bakat, terutamanya bakat-bakat baru, yang mana yang ini yang kita nak, apa ni, kata orang tu, nak dipergunakan untuk meningkatkan kualiti perfilman kita. Ya. Sepanjang 2 tahun memang banyak kita jalankan bengkel, bukan sahaja bengkel berlakon tetapi bengkel-bengkel untuk kru, ya. Sebab kita nak pastikan untuk kita mencapai matlamat kita ke road to Oscar ini, kita memerlukan pelakon-pelakon dan juga kru yang bertaraf dunia, insyaAllah. Dan usaha ini kita akan teruskan. Dan cantiknya di Malaysia ini, saya melihat kepada terutamanya pihak media dan sebagainya memberi sokongan yang begitu baik, ya. Dari segi kita untuk mempertingkatkan lagi martabat perfilman. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun menunjukkan kepada pengarah muzik kita, ataupun kepada barisan pelakon-pelakon pembantu kita. Okey. Hello, hi. Selamat petang. Saya Kai daripada Murai. Soalan untuk production. Apakah yang membuatkan production memilih, tadi fahamkan, menggunakan 50 orang ahli orkestra, betul? Eh? And then, kedua, mungkin boleh kongsikan sedikit, apakah pengalaman mistik yang dalami sepanjang penggambaran? Terima kasih. Okay, untuk soalan mengenai muzik tadi, saya akan tunjukkan pada Puan Reka nanti untuk jawab. Mistake tu, saya rasa maybe Mel boleh explain lah, sebab there was a few issues yang paling telah disturb the whole production. Firstly is kematian director dia, and then I think masa shooting pun there's a few issues yang happen, tapi I'm not sure whether we should discuss it at this stage lah. So I think regarding the music, Rekha, I think what we wanted to do is music yang orchestrated live dan yang actually sounds really different. So we went with Mrs. Rekha Ravindran, who's a double platinum award winning composer, and thank you to her. I think the music came out very well. So maybe I'd like to pass the mic to her. Saya mula-mula berjumpa dengan producer RK dengan director K, and they approach me and they said they want a Hollywood sound, is what they said. They said they want to try something different, and Mojo Projects usually is very passionate about live music. So I have experience with recording in Bulgaria and Ireland, and I had just returned from my master's in scoring for film and visual media. That's when producer RK came to me. And director K, he had a lot of visions about this. So he told me, the first thing we did was spotting. And he said, okay, these are the scenes which I want music. This one, I don't want music, and we need to suggest this kind of emotion here and there. I said, okay. And they wanted specific soundscapes to be made, sound palette. And he said,
for Paranormal Activity, dia nak a specific sound. So we had to create all these sounds. They didn't just want samples. Most of the time music over here is done, it's mostly sometimes a one-man show. You know, you need to do everything with synthesizers and samples. So I thought it was very good that they were giving an opportunity for live score. And we recorded with 50 musicians. That was the scale they wanted because they wanted Hollywood-like sound. And kita buat ni di Bulgaria because firstly, we have very good musicians and orchestra here, but we lack recording facilities which can fit a large-scale orchestra with isolation, because we want everybody to sit in the same room, but we also want isolation of mics so that we can control it. So we did this in Bulgaria, and that was the result. Era dan juga Putri Bakis akan masuk. Jadi kita kita persilakan. Persilakan ya. Katanya dia pernah sama-sama berlakon musical bersama Era ya di Istana Budaya 10 tahun lalu katanya dalam musical Tun Mahathir. Sanggup kata dia jawab untuk jumpa Era katanya. Dan Putri Bakis. Last one and selamat Boleh bercakap rupanya. Okey. Alah, tapi saya assemble je. Tepi-tepi tu je. Okey. Time to say student. Time to student. Okey. Alright. Thank you. Buka. Thank you. Buka. Nasib baik dia boleh cakap bahasa Malaysia. Takkan nak cakap bahasa mana tadi. Thank you. Sesi adalah sesi bergambar, pelakon-pelakon dan kru filem Rumah. Dijemput kru-kru yang hadir pada hari ini dan.